Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau mereview sebuah speaker aktif dari Wisdom, teman-teman. Ini seri DP15 Pro. Jadi speaker ini untuk tampilan depannya seperti ini ya, teman-teman. Full RAM, jadi sudah ada busa anti airnya. Jadi sedikit banyak bisa mengurangi percikan air ketika ditaruh di outdoor ya, dengan intensitas gerimis. Dari samping ini ada handle-nya, di atas juga ada handle. Untuk material finishingnya cukup halus, teman-teman, cukup bagus ya ini materialnya. Bodinya juga kokoh, solid dan kuat, teman-teman. Jadi handle-nya itu ada di tiga sisi, teman-teman. Oke, kita lihat untuk tampak belakang, teman-teman. Jadi tampak belakangnya kita lihat secara detail ya. Ini tetap menggunakan trafo, teman-teman, isinya. Jadi yang masih takut menggunakan SMPS, ini mungkin bisa jadi solusinya. Ini serinya DP15 Pro, teman-teman. Active two-way system 8 ohm, wattnya 500 watt ya, teman-teman. Ini pendinginnya seperti ini, tidak terlalu menonjol keluar ya. Di sini ada AC input dan saklar power di bawah, dan sudah bisa dinaikkan ke tripod, teman-teman. Nah, ini dia ya, mantap sekali barangnya. Harganya 5,5 juta, teman-teman. Ini inputnya ada pilihan saklar LAN dan mic, keduanya ya, dua input. Dan untuk yang input pertama ini jacknya combo, bisa AKI, bisa XLR. Ini ada setelan untuk DSP-nya, ada left 1, left 2, musik dan lain-lainnya. Jadi untuk equalizer-nya ini paten, dan ini bisa dihubungkan ke laptop untuk setting DSP-nya. Oke ya. Di bawahnya juga ada lubang untuk tripod. Oke, ini solusi untuk yang pengen clarity, ini masuk ya suaranya ya, teman-teman. Harga 5,5 juta. Sudah DSP dan tentunya cukup suaranya cukup flat, teman-teman. Cukup bagus menurut saya. Oke ya, teman-teman, cukup sekian dulu untuk video unboxing kali ini ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.